Baiklah teman-teman semua, sekarang kita lanjut ya. Karena masih banyaknya pertanyaan yang masuk ya seputar Dalgona Coffee, ini saya akan buat kembali. Ini untuk yang tersisa ya, biasanya saya tempatkan dalam kulkas seperti ini. Nanti kita akan lanjut ya ke proses berikutnya. Baiklah teman-teman semua, sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya ya. Di sini sudah saya siapkan ya. Ini ada beberapa bahan ya, ada gula, kemudian Nescafe klasik ya, 2 saset besar. Masing-masing saset itu isinya 10 ya. Jadi satu renceng itu isinya 10. Nah, jadi ini saya siapkan 2 seperti ini. Oke, seperti biasa ya, yang saya lakukan sebelum saya gunting itu saya banting-banting seperti itu ya. Kemudian baru saya gunting. Untuk tujuannya ya biar dia itu turun ke bawah. Jadi nanti untuk kopinya itu tidak ikut tergunting seperti itu. Oke, ini 10 ya, saya masukkan semuanya. Oke, kita lanjut ya. Untuk saset yang berikutnya pun sama ya, saya banting-banting seperti ini. Ya, tujuannya seperti tadi ya teman-teman, ketika kita gunting itu supaya kopinya tidak ikut tergunting. Nah, seperti ini. Ini satu renteng isi 10 ya, saya masukkan juga semuanya. Jadi semuanya kalau dihitung ke saset kecil ya, ini 20 saset atau 20 PCS. Kemudian kita masuk ke takaran gula ya. Untuk gelas yang saya gunakan ya seperti ini ya. Ini sama seperti gelas teh ya, yang sering digunakan di warung-warung makan. Jadi kenapa saya memilih gelas seperti ini? Tujuannya itu supaya banyak tersedia ya di tempat-tempat Anda. Untuk takaran 20 saset kecil ya, ini untuk gulanya saya isi peres ya, hampir penuh. Nah seperti ini. Jadi tidak penuh full mentok, tetapi hampir penuh. Nah seperti ini untuk takaran gulanya. Dan untuk gula ini sendiri ya, saya tidak menyarankan ini langsung dicampur sama kopinya ya, tapi kita berikan dulu air panas. Nah oke, sekarang saya siapkan ya. Ini air panasnya seperti ini, bukan air hangat ya teman-teman, ini air panas. Nah kemudian untuk airnya, ini kita gunakan takaran sendok seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi untuk yang di coffee ini ya, ini lebih sedikit dibandingkan yang untuk melarutkan gula. Jadi seperti itu. Jadi untuk kopinya ini kita larutkan dulu seperti ini ya. Setelah kopinya ini kita rasa benar-benar larut, kemudian kita bisa pindah ya. Kita pindah untuk melarutkan gulanya. Nah, kita aduk-aduk perlahan seperti ini. Untuk gula ini sendiri ya teman-teman, ini tidak bisa larut 100% ya. Namun akan tetapi ya, apabila langsung Anda campurkan bersama kopinya, nanti hasilnya dia itu menggerindil. Itu sepengalaman saya ya. Mungkin Anda punya pendapat yang berbeda, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Jadi kalau untuk metode yang saya gunakan ya, itu metode saya seperti ini. Nah oke, setelah kita rasa cukup ya, ini bisa langsung kita tuangkan atau kita campurkan bersama kopinya ya. Karena untuk di takaran air yang sedikit ya, untuk larut 100% ini memerlukan waktu yang cukup lama kalau menurut saya. Jadi seperti ini kalau saya sudah cukup. Nah kemudian ya, untuk langkah selanjutnya ini kita mixer ya, kita miringkan sedikit seperti ini. Tujuannya ya kita miringkan ini agar mengumpul ya, karena untuk jumlahnya kan tidak begitu banyak ya. Jadi kita miringkan seperti ini, kita mixer pelan-pelan. Jangan langsung kecepatan tinggi, karena apabila Anda ya langsung Anda mixer ya dengan kecepatan tinggi, nanti apa itu ya, muncrat-muncrat lah, tahu Anda muncrat-muncrat, percikannya itu loh kemana-mana seperti itu. Nah oke, setelah agak mengental seperti ini ya, ini bisa kita datarkan untuk tempatnya ya. Kemudian ini bisa kita lanjut ya, kita mix dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian ya, ini untuk sisa yang dari kulkas tadi ya, ini bisa kita campurkan ya. Untuk kopi ini kan tidak basi teman-teman. Nah jadi apabila Anda ya jualannya kebetulan itu tersisa atau tidak habis, karena yang namanya jualan itu kan tidak selamanya itu bisa habis-habis seperti itu, kadang-kadang juga tersisa kan seperti itu. Jadi biar tidak membuang percuma, ini bisa kita lakukan ya metodenya seperti ini, seperti yang saya tutorialkan.
Nah, oke, setelah seperti ini ya teman-teman, ini bisa kita lanjut lagi ya, kita mix dengan kecepatan tinggi. Untuk waktunya ya, untuk lama waktunya, ini kita mixer kurang lebih selama 20 menit. Kalau selama 20 menit di takaran yang 20 saset tadi ya, itu sudah cukup kental sih kalau menurut saya. Yang penting jangan sampai kebanyakan air. Karena kalau untuk dalgona coffee itu ya, jika kebanyakan air, nanti dia cepat turun. Dia itu kopinya mengendap di bawah seperti itu kalau sampai di tempat jualan. Apabila Anda menggunakan takaran yang pas ya, ini mampu bertahan hingga seharian ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini yang sudah saya mixer ya, kurang lebih selama 20 menit ya, seperti yang Anda lihat ya, hasilnya seperti ini. Ini sudah terlihat kaku ya, berarti ini dalgona yang kita buat ini sudah jadi ya. Nah ini untuk teksturnya seperti ini, ya kita klik seperti ini pun ini sudah tidak lagi tumpah. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita masukkan saja ya ke dalam wadah yang ini ya, wadah yang kita bawa untuk jualan. Nah, untuk cara membersihkan yang ini ya, ini kita masukkan ke sini, kemudian ini kita hidupkan atau kita nyalakan. Nah oke teman-teman semua, ini adalah hasil dari dalgona sebanyak 2 saset besar atau 20 VCS ya, ditambahkan tadi ya yang tersisa sedikit, jadi hasilnya segini ya. Nah segini, kalau dibuat jadi berapa cup mas? Biasanya itu pertanyaan yang sering masuk. Itu tergantung varian yang kita buat ya. Kalau ini kita buat untuk varian fresh meal ya, ini jadi sekitar 15-an ya, 15 sampai 17 ya, di kisaran segitu. Namun apabila ini dibuat untuk varian 5000-an ya, ini bisa sampai 25 cup ya. Jadi modalnya ini menurut saya sangat minim ya, dengan keuntungan yang cukup menjanjikan. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan Anda ketik di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menonton ya, mudah-mudahan video bermanfaat. Jika ada yang bermanfaat, silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini, terima kasih. Dan buat yang belum subscribe ya, silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa Anda like juga videonya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.